Baik, kopi panas kami bawakan untuk anda setiap hari Selasa. Kalau kita lihat lagu tadi, kalau kita amati baik-baik liriknya, dicurahkan bakti penuh setia. Kesetiaan itu dituntut khususnya untuk anda yang menjadi seorang pekerja. Kesetiaan di tempat kerja itu sendiri bukan disebabkan upah yang tinggi, disebabkan mengharapkan balasan dan sebagainya ataupun jawatan dan sebagainya, tetapi kesetiaan untuk berkhidmat di tempat anda bekerja. Ya, betul. Itulah topik kopi panas kita. Ejun dah memberikan penjelasan yang agak jelas sebenarnya. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita pagi ini. Kalau anda lihat, tak lain tak bukan, ini memang terkenal yang baju coklat sama dengan saya ini. Assalamualaikum, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Laku lagi ke sekarang? Tak ada dah. Masih lagi. Aktif. Okay. Dan juga kita bawakan untuk anda Profesor Madya Dr. Saleh Ahmad dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Baik, terima kasih Prof kerana berkesempatan bersama kami pada pagi ini. Budaya kerja. Nah, inilah yang kita nak kupas sebenarnya untuk kopi panas. Ada yang kata macam tadi awal-awal tadilah, bekerja sebab menginginkan upah yang lebih, menginginkan jawatan yang lebih tinggi. Tetapi sebenarnya kerja itu merupakan satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh pekerja. Betul. Azhar sendiri bagaimana? Sebagai kita manusia biasa lah kan, sebab bekerja ni adalah sebagai salah satu benda yang orang kata normal untuk semua orang, we have to go through it. Dan bekerja itu juga adalah salah satu daripada dalam tuntutan agama kita. Okay? Yeah. Jadi semua orang perlu bekerja. Logically, tak ada siapa yang hidup di dunia ni dia tak perlu bekerja. Dia mesti bekerja. Ada orang yang bekerja, bidang pekerjaan ni ada macam-macam lah. Khidmat, apa ni, sektor perkhidmatan, sektor yang berbeza. Jadi, different segment tu menuntut different kind of pengabdian terhadap kerja ataupun komitmen terhadap kerja tu sendiri. Ada orang bekerja, itu hobi dia tetapi he got paid for it. Something like that. Ada orang bekerja, dia tak suka kerja tetapi dia terpaksa bekerja. Ada yang jenis macam tu. Macam saya, saya merasai semuanya. Ada yang macam pelakon, saya memang minat. Jadi kita get paid for it. Saya suka buat design, saya dapat, I get paid for it. And then kalau bekerja sebagai arkitek tu, dia menuntut apa komitmen yang berbeza pula kan. Mungkin ada bahagian yang kita tak suka tapi kita terpaksa melakukannya juga. Terpaksa habiskan kerja juga demi tanggungjawab. Doktor, kalau kita tahu budaya kerja di Malaysia ni, dia kadang-kadang selalunya lah general, secara general ni dia terbagi kepada dua. Sama ada kamu pekerja kerajaan ataupun pekerja swasta. Dua-dua ada budaya yang berbeza. Jadi antara faktor yang menyebabkan perbezaan budaya ini, pendapat doktor sendiri macam mana? Okey, yang pertama bila tersebut budaya kerja, kita tak boleh lari bila melihat kepada faktor budaya cemerlang. Okey. Kita kata budaya cemerlang. So, apa yang menyebabkan budaya itu menjadi cemerlang dalam sektor pekerjaan lah? Jadi kalau kita melihat faktor utama, mungkin lihat dari segi minat seorang itu. Adakah dia betul-betul minat dalam bidang pekerjaan yang dia ceburi? Contoh senang, kalau artis, dia mesti suka pekerjaan dia sebagai seorang artis. Kalau seorang jurutera, dia mesti minat dalam bidang kejuruteraan. Kalau diletakkannya seorang guru, tapi dia tak suka mengajar, jadi huru-hara sekolah itu mungkin. Jadi faktor minat, personality akan menyebabkan kepuasan. Bila kepuasan itu, dia akan rasa selesa dan menyebabkan budaya kerja yang cemerlang itu akan terhasil. Sebab kalau kita yang bekerja ataupun dengan izin work with passion, mereka akan mendapat pulangan itu tidak kiralah gaji besar ke kecil. Betul. Kepuasan itu sendiri itu yang diutamakan, bukannya gaji. Betul. Sebab ada orang bekerja secara sukarela pun. Maknanya kata gajinya, kadang-kadang ada kita melihat seorang doktor pakar, dia tidak bekerja di private practice umpamanya. Dia sanggup bekerja di sektor kerajaan masih lagi. Tetapi dia kepuasan dia menyumbang kepada masyarakat umpamanya. Bercakap pasal doktor pakar tadi, saya ada seorang kawan yang tinggal di United Kingdom, orang Malaysia. Dia sekarang tinggal bersama isteri di sana. Seorang doktor pakar bedah berhenti dan menjadi penulis skrip. Sanggup tinggalkan dia punya pengorbanan, susah perit, jerih dia untuk menjadi doktor, housemanship dia dekat UK semua. Akhirnya dia tinggalkan profesi dia sebagai pakar bedah di UK itu dan mahu meneruskan kerjaya dia sebagai penulis skrip dan ingin menjadi penerbit filem. Di Malaysia ke? Penerbit filem di Malaysia ataupun di UK? Di UK. Dan dia kadang-kadang dia balik ke Malaysia lah berhubung dengan saya tentang projek-projek yang dia lakukan. Jadi, you tahu, untuk menjadi seorang doktor itu bukan satu proses yang mudah. Jadi dia dah melalui satu proses pembelajaran dia, dah bertahun-tahun semua. Akhirnya, dia shift career. Ada orang
dia itulah pengorbanan yang dia lakukan itu bukannya tak berbaloi. Dia seorang pelajar bagus, jadi doktor yang bagus, tetapi sampai ke satu tahap dia tanggup tinggalkan tu switch ke satu benda yang lain daripada apa yang dia nak. Yeah. Okey, kita, kita ada pemanggil di talian. Faizal. Hello. Hello. Di Malaysia. Ya. Yeah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, khabar baik. Okay, nama saya Ahmadi Faisal bin Ruslan. Saya membuat panggilan daripada Bandar Baru Bangi, Seksyen 8, negara Malaysia lah. Apa khabar Azhar Saiman? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Senang kau. Kau baik, ha. Kau baik Maria Farida tu. Yeah. Handsome, babe. Okay, Cik Faisal, ada soalan yang ingin dikongsikan? Okeylah, saya tak ada apa. Saya sebab bila nampak Azhar Sulaiman teruja kan, kawan. Alhamdulillah, terima kasih. Ada 5 minit tu. Saya gembira nampak Azhar Sulaiman kawan baik saya tu kan. Okey. Alang-alang Encik Ahmad Faizal buat panggilan. Encik Ahmad Faizal bekerja waktu ini? Saya freelance. Freelance. Sebagai computer engineer. Okey. Okay. Kalau freelance ini tentunya budaya kerjanya agak berlainan kerana mereka tidak terikat dengan jadual. Bagi Ahmad Faizal, bagaimana nak mencari passion itu sendiri? Adakah disebabkan ingin mendapatkan pulangan ke ataupun sebab freelance tak kisah apa-apa? Macam ni lah. Pada pandangan saya, dari segi topik hari ini tentang kerja, ya, kita kena buat sesuatu pekerjaan yang kita minat. Yang kita minat, yang kita suka, yang kita ada kemahiran di dalam bidang tersebut lah kan. Memang saya ada kepakaran dalam teknologi maklumat, computer engineer, dan juga saya ada pengalaman di dalam dalam bidang travel and tours lah kan, sebagai tour leader, pemandu pelancong lah kan. Okey. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Faizal. Sahabat lama. Sulaiman, all the best to you. Thank you. Alright. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita ada soalan palas nak tanya ni. Kalau tadi doktor ada kongsikan seseorang itu perlu memilih kerjaya mereka berdasarkan minat. Yeah. Tapi tidakkah doktor rasa kalau seseorang itu terlalu fokuskan minatnya, ini akan menyebabkan sesuatu sektor itu yang kurang peminat mereka menjadi kekurangan tenaga pekerja. Contohnya sektor buruh kasar di sini. Okay. Kita nampak lambakan pekerja warga asing sebab warga Malaysia budayanya ikut minat mereka. Mereka tak mahu kerja-kerja yang menyusahkan mereka, berpanasan, penat dan sebagainya, doktor. Betul, itu memang adalah kebenarannya. Cuma dari segi yang langkah pertama, kepuasan pekerjaan itu sendirilah. Faktor minat itu kadang-kadang kita kata kita dia boleh adaptability lah. Kadang-kadang dia tak semestinya, katalah dia seorang graduan kan. Engineer kata, ataupun sains komputer, mungkin memang tidak ada pekerjaan sekarang ini. Jadi memang kita kalau boleh, dia perlu menceburi bidang-bidang lain yang bukan minat dia, tapi secara sementara. Tapi bila masa berlalu, dia akan fokus lah. Kalau kita lihat pelajar-pelajar di luar negara umpamanya kan, ada Azhar pun di UK dulu, memang betul dia bidang ekonomi, tapi bekerja mungkin menghantar surat khabar pun, malah mencuci lantai, mencuci pejabat. Tak ada masalah di Malaysia sahaja. Kalau kita di luar negara, di US, UK, apa-apanya, ramai je pelajar. Saya sendiri pernah bekerja masa luar negara. Kalau betul lah. Jadi kalau kita kata mencuci tandas sebenarnya, di Malaysia kalau graduan mencuci tandas, dipandang jelek. Ya, dipandang jelek. Ada persepsi tertentu. Macam mana Abang Zah, komen sikit. Pada saya, semua orang mengimpikan satu kehidupan yang ideal. Okay. Di mana dapat melakukan benda yang dia suka. Betul. Contohnya sebagai saya sendirilah, pada masa saya tingkatan 5, saya tak tahu saya nak jadi apa. Dan saya rasa bukan saya seorang saja yang menghadapi masalah di masa tingkatan 5 tu, kita tak tahu. Kawan-kawan saya adalah dah tahu nak jadi doktor, nak jadi engineer. Mungkin sebab ibu bapa mereka dan orang sekeliling mereka, jadi mereka dah ada gambaran dan dah tanam niat tu nak jadi. Jadi bila mereka habis belajar, jadi mereka pursue, mereka teruskan ke dia. Tapi macam kawan saya tadi, dia memang nak jadi doktor, tapi pada umur dah nak lama, dah 30 lebih, dah melalui segala-galanya, berhenti buat satu benda lain. Jadi macam saya sendiri pun tak tahu akan jadi arkitek. Dan ramai juga orang yang di luar sana, bila mereka dah bekerja, only dia perasan yang mereka ada kebolehan ataupun passion untuk melakukan sesuatu yang lain. Pada peringkat awal adalah tuntutan, orang kata tuntutan
nafkah lah untuk bayar bil, untuk survive, we have to work. Semua orang perlu kerja, like it or not. And then kerja ni kalau di dengan kerajaan, tuntutannya semikian. Dengan swasta, tuntutannya semikian. Bukanlah dengan kerajaan ini tuntutannya berkurangan, KPI-nya rendah, tetap tinggi. Okey, macam you cakap tadi, buruh kat Malaysia ni. Saya baru dengar kerajaan akan cuba menetapkan harga gaji untuk pekerja. Kalau kita ambil pekerja Indonesia, gajinya sekian. Kalau kita ambil Malaysia pun sekian. Jadi majikan di Malaysia ni, sama ada ambil Malaysia atau pekerja Malaysia atau Indonesia, harganya tetap sama. Jadi mungkin itu sendiri pun akan membantu sektor buruh untuk naik. Tetapi kita kena lihat Malaysia ni akan menjadi seperti United Kingdom. Sebab United Kingdom sedang melaluinya, di mana adakah orang Britain yang nak kerja McDonald's? Adakah? Adalah juga orang Britain yang, orang UK itu sendiri yang bekerja sebagai buruh kasar, buat rumah, buat bangunan, tetapi gajinya agak tinggi. Jadi dekat Malaysia ni ada juga orang bumi putra ataupun tempatan, especially kaum Cina yang terlibat dalam bidang pembinaan, construction semua. Ada yang buruh kasar tu di peringkatnya itu, tetapi yang pasang batu bata tu semua orang Indonesia lah. Tetapi yang itu agak susah pekerja tu untuk kita dapat daripada kalangan orang Malaysia. Okey. Kerana Azhar sendiri mempunyai kemahiran dalam bidang tentunya sektor pembinaan ini, arkitek sendiri. Kalau tentu Azhar pun ada pekerja, ada yang membantu. Kalau melihat bagaimana tanggungjawab mereka jalankan itu, adakah disebabkan hanya untuk mendapat nama ke, ataupun bagaimana melihat situasi Azhar sendiri? Setiap orang dia ada objektif dia dalam hidup dia. Dia nak dia bekerja tu sebab apa? Ada betul-betul untuk survive saja. Ada yang mahu pergi lebih jauh dari dalam hidup dia. Saya sentiasa menasihatkan sesiapa saja yang saya jumpa, pekerja saya ataupun sesiapa saja, kita mesti ada peningkatan dalam hidup kita. Setiap tahun, setiap 5 tahun, naik pangkat, apa tu, naik gaji. Itu adalah refleksi kepada kejayaan kita ataupun performance kita semasa bekerja. Itu adalah diterjemahkan dalam bentuk kita dapat bonus tinggi, kita dapat naik pangkat. Jadi cara kita bekerja tu, budaya kita di tempat kerja tu, kita kena, orang kata, menjadi seorang pekerja yang efisien, produktif dan bertanggungjawab lah. Jadi kita tak bolehlah ambil tempat kerja tu sebagai pergi kerja, makan gaji. Kerja tu patutnya siap hari Jumaat, tak apalah aku sambung hari Isnin. Jadi ramai yang bekerja yang tak mempunyai, orang kata, KPI dia tak ditekankan, akan membuat kerja yang jenis macam tu. Kerja hari Khamis atau hari Jumaat tu dibawa ke hari Isnin. Dia tak habiskan cepat. Cepat habis kerja, cepat bos boleh bagi you next assignment. Dan produktiflah kepada jabatan ataupun syarikat itu. Doktor, bagaimana dari sudut jantina? Adakah ini memainkan peranan untuk budaya kerja? Secara umumnya, kita kata ada sedikitlah bias dan prejudis. Sebab manusia biasa kan? Tetapi sebenarnya, hakikat sekarang, semua orang boleh buat kerja yang sama. Lelaki ke perempuan, semua sama. Cuma saya nak menyentuh sedikit, pemilihan kepuasan pekerjaan itu bermula selepas SPM, macam Tun Azhar sebut tadi. Masuk universiti, tak lama lagi ni masuk universiti. Kan, bulan 9 ni. Cuma kita kena sedar bahawa bila masuk universiti, you mungkin tidak mendapat program yang you mohon. Malah kita ada contohnya kan, dia masuk doktor, bidang kedoktoran, tetapi bukan minat dia. Bila kita tanya, kenapa jadi doktor? Mak saya suruh, bapak saya suruh sebagainya. Sama juga engineer, mungkin bidang perguruan. Kadang-kadang parent yang lebih-lebih menyuruh mereka buat bidang ni, bidang ni. Jadi akhirnya, bila dia sedar satu tahap, dia akan bertukar kerja lagi. Betul, ramai nampak guru, jadi jurutera. Tapi akhirnya, apa bidang yang dia tuju sebenarnya? Itu yang menyebabkan kepuasan mereka. Okey, kita ada pemanggil lagi di talian. Hello. Siapa di sana? Ya, sebelum tu boleh jauhkan ataupun perlahankan volume TV anda. Kita ada masalah. Okey, mungkin boleh cuba dalam semula untuk memanggil kita. Okey. Untuk berkenaan dengan kegiatan doktor tadi, bias dan juga prejudice dalam pemilihan gender itu, ada kajian ke yang dibuat berkenaan dengan perkara ini? Memang ada.
terdapat perbezaan. Kadang-kadang ada beberapa kajian menunjukkan orang lelaki lebih puas hati dalam bidang kerja ini, malah perempuan mungkin lebih pekerjaan tertentu lah. Macam contohnya kalau kita kata macam engineer, mungkin lelaki lebih puas bidang pekerjaan engineering. Kadang-kadang kita nampak engineer itu macam sesuatu yang biasa saja, tetapi ada ketikanya engineer di lapangan umpamanya. Bayangkan kalau 6 bulan di darat, 6 bulan laut, engineer minyak kan, gas ONG kan. Jadi orang lelaki mungkin tak ada masalah. Perempuan mungkin masalah keluarga, family, anak-anak sebagainya. Yang dah berkeluarga akan ada masalah. Ya. Abang Zah, antara budaya kerja yang mungkin kita boleh perbaiki terutamanya dalam Malaysia ini? Budaya kerja, saya rasa baik swasta ataupun kepada yang bekerja dengan kerajaan, fokus kita kepada kerja ni bukan setakat untuk cari pendapatan saja untuk bayar bil. Kita patut fikir lebih jauh daripada itu. Kita mungkin tidak ada yang satu masa itu digalakkan untuk orang membuat dua kerja pada satu masa untuk menambah pendapatan semua. Mungkin itu adalah satu cara yang mungkin akan memberi sedikit impak kepada apa tanggungjawab di tempat kerja. Jadi kalau katalah, okey Abah, saya tak akan buat kerja lain, saya akan fokus kepada kerja saya. Okey, bila fokus kepada kerja saya tu, dia punya terjemahan adalah adakah peningkatan pangkat ataupun setiap tahun dia ada review. Masa review tu apa bos you cakap? Jadi masa situ kita tahu bahawa kita dah masalah datang lambat dan settle, kita buat kerja kita on time. Jadi fokus kita kepada kerja tu patutnya bukan pasal duit saja, tapi untuk meningkatkan nilai diri kita. Kita menjadi seorang pekerja yang bagus, senior yang bagus, di mana menjadi aset kepada syarikat ataupun department tu. Okey, baik. Kita ada pemanggil lagi di talian. Haji Ramli. Ya, saya. Okey, teruskan dengan soalannya. Saya begini. Berhubung dengan budaya kerja ini, saya ada satu pandangan lah. Apa salahnya kita masukkan juga budaya tegur-menegur di dalam bidang kerja sana. Contohnya kita ambil, buatkan satu projek anak angkat pada kerja orang tu, maka di situlah kita timbulnya budaya tegur-menegur perlu kita wujudkan. Jadi kalau ikut, sekarang kalau kita nak ikut, masing-masing, kau kerja kau, aku kerja aku. Jadi tak ada wujudnya budaya tegur-menegur dalam bidang kerja masing-masing. Jadi kalau kita wujudkan satu projek anak angkat, sebagai anak angkat kerja orang tu, maka di situlah wujudnya budaya tegur-menegur di antara sesama kita. Saya tak pandangan daripada Prof lah. Itu saja pandangan saya, Prof. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih Haji Ramli. Itu tadi tegur-menegur. Ada pemanggil lagi kedua. Hello. Ya, yeah. Hello. Ya, yeah. Saudara Ismail. Yusma. Okey, baik, silakan. Okey, soalan ni hanya kepada kedua-dua panel lah. Macam mana kita nak menonjolkan diri kita di tempat kerja yang baru tanpa kita nampak terlalu poyo atau terlalu terlalu nak menunjuk-nunjuk. Sombonglah poyo. Okey, baik, terima kasih. Okay. Soalan yang baik tu. Dua-dua pun berkenaan dengan situasi di alam pekerjaan di tempat pejabat itu sendiri. Satu, tegur-menegur perlu juga dipertimbangkan. Bagaimana doktor? Saya memang setujulah tegur-menegur. Bidang saya psikologi dan kaunseling kan. Memang kita cuba menghormati hubungan sesama manusia itu. Tetapi kadang-kadang bila boleh menegur, tapi cara menegur itu mungkin tak sesuai. Maknanya saya yakin dalam human resource kita ada latihan-latihan berkomunikasi. Contoh, kalau orang tu datang lewat, kita boleh tegur. Tapi kalau orang tu tiba-tiba datang awal, kawan tegur juga. Ay, awal nampak hari ni? Betul. Jadi menimbulkan suasana yang agak tegang. Jadi kita kena ikhlas lah dalam tegur-menegur ni. Tapi saya rasa cakap saja tak jadi. Dia kena buat latihan. Saya yakin ni bahagian sumber manusia akan ada program-program komunikasi berkesan dalam jabatan sebagainya. Itu yang saya rasa. Jadi
saya memang setuju untuk menegur, tapi cara menegur kena berhemah dan ikhlas itu. Okay. Mungkin sebab juga ada yang segan untuk menegur, ada yang kata kau kau lah. Lantak kau lah. Saya tak nak jaga tu fikir orang. Betul, ya. Betul. Itu mungkin betul, juga perlu dipecahkan. Ya, 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 saya setuju. Ya. Bagaimana Abang Azhar pula tadi soalan yang kedua, bagaimana untuk menunjukkan diri tanpa kelihatan poyo, poyo kan memanggil kita. Okay. Selalu poyo. Pada saya, setiap nasihat yang saya beri itu bukanlah satu yang orang kata blanket secara keseluruhan. Setiap nasihat yang saya beri kepada individu tertentu bila dia nak masuk ke syarikat baru tu berdasar kepada personaliti dia. Sebab setiap orang tu bila dia masuk pejabat tu, kita tak boleh bagi dia nasihat, okey kau kena buat begini, 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 begini. Tetapi nasihat tu tak kena kepada orang yang saya bagi tu kerana kita tahu dia ada masalah. Jadi kalau dia ni tak menutup aurat, suka pakai baju yang mungkin akan membuat yang lain tu mengangkat kening. Ada yang jenis mulutnya agak lepas. Jadi nasihat yang saya beri itu berdasarkan kepada karakter mereka supaya mereka tidak lakukan di tempat kerja yang baru. Tetapi kalau kata nasihat secara blanket kepada mereka yang baru masuk ke tempat baru, nasihat saya senang saja. Kita cuba menjadi satu pekerja yang yang akan timbul dalam office tu dari segi mutu kerja kita. Masa saya belajar dulu, bila saya sampai saja di UK, dalam kelas saya ada 60 orang. Tak ada siapa pun mempedulikan saya. Tak ada siapa pun datang cakap, oh, welcome to UK, welcome to Newcastle. Tak ada siapa pun peduli. Tetapi selepas projek pertama saya, nama ditampal di luar ni, nama saya nombor satu kat atas. Jadi semua orang baru datang cakap, you are from Malaysia. Baru dia pandang kita. Kita kena letak diri kita kat situ. Sebab daripada situ kita tahu, oh, respect need to be earned here. Dia tak ada datang macam kita. Malaysia ni kalau kata dia pelajar daripada overseas datang belajar dekat ITM ke kat universiti mana, kita very accommodative, kita datang, you tanya datang daripada mana, ajak keluar makan. Bila kat sana, mereka buat hal mereka, tetapi bila mereka nampak sesuatu yang lain, mereka akan datang approach dan tanya, mana you dapat idea ni? Macam mana you fikir ya? Mereka teringin nak tahu. Jadi, daripada situ saya bersemangatlah untuk sentiasa melakukan projek-projek saya supaya nama saya berada di atas nombor satu atau nombor dua supaya dipandang oleh orang lain. Jadi disamalah juga tempat kerja, bukannya dekat rapat dengan bos tu untuk kita dapat gain respect daripada ni kita kena tunjuk yang kita, kalau kita cameraman kita tunjukkan kita terror handle kamera, kalau kita audio kita terror handle, kalau kita producer kita kita tahu kerja kita. Jadi janganlah kita kata kita tahu kerja kita, nanti bila silap, kita akan dipertikaikan oleh orang-orang bawah kita. Jadi, we have to lead by example. Budaya kerja di luar negara dan di Malaysia itu agak berlainan. Macam tadi di UK memang sekarang sesuatu... Tidaklah. Sekarang tidaklah. Sekarang tidak lagi. Sekarang kita dah sampai ke, saya rasa SOP-nya dah lebih kurang sama standard dah. Good governance, office standards itu semua dah sama dah. Dia antara UK dengan Malaysia tu kita akan menjadi seperti mereka. Kita akan lalui apa yang mereka lalui. Tapi perlu diperkasakan juga, kadang-kadang masih lagi ada yang datang lambat, rehat 2 jam. Jadi saya serahkan kepada pengurus. Ketualah ketua. Yang mana kena tu tengah batuklah sekarang ni. Bos kita. Ada tengah minum keluar ni. Okey, baik, terima kasih Azhar dan juga Dr. Saleh kerana bersama kita untuk kupas sikit sebanyaklah berkenaan dengan segmen Kopi Panas kita, budaya kerja hari ini. Kalau anda terlepas boleh tonton kami kembalilah di MyClick ataupun di YouTube pun boleh. Okey. Okay.